Kondisi air udah berapa lama Bu kekeringan kayak gini? Ya udah lama Mbak. Udah lama. Biasanya biasanya hanya musim kemarau aja atau pripun? Nggih, nak niki berapa tahun niki enten nak 5 tahunan nggih rendeng nggih mboten saged mili. Rendeng ya panjenengan jagake banyu udan. Ngoten. Ditambah ini musim kemarau air malah tambah mampet lagi, Mbak, mboten saged ngalir. Berarti biasanya memang mboten musim penghujan tuh memang airnya nggak ngalir gitu ya Bu? Ada PDAM ya Bu? Oke. Duka, lalu sebabnya ini itu dino arti gangsa niku milih sing ngilain buatan milih. Oh, berarti ini ki air PDAM buatan ngalir nih musim kemarau. Jadi itu terus kan di arti ini sablonge kalewu. Sablonge kalewu. Oke, makanya dendo malih bayar malih. Dendo ini biasanya berapa pak nih jaringan kena denda? Itu kok ini pun setahun kalau dibayar. Oh. Dulu pengen aneh nih setahun rin. Itu ngatur sewu bener. Itu saya ketemu nih kena denda PDAM kena denda PDAM itu ya pak kena denda dari PDAM anu untuk kutingan Rien ya kutingan pak nek mriki air PDAM boten ngalir itu biasanya hanya pas musim kemarau aja mungkin dapetnya kemarau kayak Agustus boten ngalir boten nopo boten Agustus boten milih oh berarti memang setiap harinya jarang ngalir nggak ya? Jarang ngalir ini gede menane antar puluh dinten niki mati male. Oh. Sekali bayar jenengan satu belonge kan 2000. Nggih. Sekali ambil biasanya jenengan berapa ambil, Pak? Berapa? Niki DPR kemriki kula terterang. Niki riyen niku sak blong. Heeh. Lah sakniki DPR dadi niki kali blong. Kasih. Terus dino niku dak riyen. Tegang dinten sak blong niku gak kurang nih gawe nih bus gak pulau nih buat anda tiga kali nih ku tanya-tanya asin sablon nih jam no kondisi air udah berapa lama Bu kekeringan kayak gini? Ya udah lama Mbak. Udah lama. Biasanya biasanya hanya musim kemarau aja atau pripun? Nggih, nak niki berapa tahun niki enten nak 5 tahunan nggih rendeng nggih mboten saged mili. Rendeng ya panjenengan jagake banyu udan. Ngoten. Ditambah ini musim kemarau air malah tambah mampet lagi, Mbak, mboten saged ngalir. Berarti biasanya memang mboten musim penghujan ku memang airnya enggak ngalir gitu ya, Bu. Ada PDAM ya, Bu. Nggih. Terus berarti untuk kebutuhan sehari-hari pripun Bu ini kebutuhan airnya? Ya iki Mbak jagake iki kiriman tangki. Nak masak niki nggih tumbas galon ngoten. Air PDAM biasanya datang berapa hari sekali Bu? Kadang nggih 3 hari. Kadang nggih kali sinten ngoten. Sekali datang biasanya bayarnya berapa Bu? Nggih karek tergantung nggih sing 3000 nggih ten 5000 ngoten. Nek jenengan sekali datang biasanya berapa dapatnya berapa drum? Karena tergantung nih, aku nak gadar to, gak nyuwun katan, buatan gadang, gak nyuwun kedek ngoten. Biasanya 3-4 drum gitu Bu. Nggih. Nah, itu bisa untuk mencukupi kebutuhan berapa hari Bu? Yo diirit-irit Mbak, paling nih kali 2 hari niku tak diirit-irit ya cukup. Nah pas waya kayak nyuci baju banyak niku nggih. Dinontek. Berarti kalau udah kalau kayak gitu nyukup ini dengan apa Bu? Beli galon juga gitu. Galon gamel masak, gamel minum niku. Berapa harganya berapa Bu per galon biasanya? 7.000.